Keren banget. Wow. Chandra, nanti sore kamu jadi baca buku bersama? Jadi dong, Ma. Oh, ya sudah. Berarti giliran Mama yang bikin kue, kan? Emangnya harus bawa kue ya, Ma? Ya nggak juga sih. Tapi nggak apa-apa. Mama senang kok. Oh, oke. Kalau begitu, tolong ya belikan Mama 6 butir telur di warungnya Kak Dewi. Oke, Ma. Langsung pulang ya, Chan. Biar kuenya bisa segera Mama buat. Beres, Ma. Kak Dewi. Chandra. Lagi ngapain, Kak? Biasa, beres-beres stok barang aja. Aku mau beli telur dong, Kak. 6 butir. Boleh. Tumben agak banyak. Ini, Mama mau bikin kue. Nanti sore kan giliran Chandra bawa kue untuk baca buku bersama, Kak. Oh iya, tapi nggak harus selalu bawa kue loh. Yang penting kan baca buku bersamanya. Iya sih, tapi kakak juga nggak mampu kan menolak kue buatan mamaku. Iya juga ya. Bisa aja kamu, Chan. Nisa kemana, Kak? Nisa lagi ke rumah Marta. Katanya Marta minta bantuan apa gitu. Oh, tapi nanti sore ikutan, kan? Pastilah. Ya sudah, ini kamu cepetan kasihkan ke Mama ya. Beres. Makasih ya, Kak. Iya, sami-sami. Wah, Wayan, asik banget kamu metik jambu sendirian. Chandra, iya nih, mumpung lagi pada berbuah. Kamu dari mana? Oh, barusan dari warung Kak Dewi, beli telur. Disuruh mamaku buat bikin kue. Oh gitu. Wayan, aku mau juga dong metik jambunya. Ayo, ya makin serulah ada kamu. Ayo, nih. tapi kan kamu lagi disuruh sama mama kamu. Ditungguin pastinya kan? Gak apa-apa deh, sebentar aja. Yang bener nih, yakin? Is, sebentar aja kok, pinjam galanya ya. Ya udah deh, sebentar aja ya. Beres. Ini, ayo. Keren juga kita ya, bisa mentik jambu segini banyak. Yoi, ambil lagi ya, masih kurang nih. Iya, ayo. Aduh, Chandra kok belum datang ya? Kapan mau bikin kuenya nih? Yang sebelah sini nih banyak. Segerombolan buahnya. Wah, gawat. Pecah dua, Yan. Waduh, kamu sih tadi semangat banget nariknya. Kacau nih, gimana dong?
nggak gimana-gimana sih. Apa aku bilang tadi, Chan? Terus sekarang gimana ini? Ya udah, kamu buruan pulang deh. Bilang terus terang aja sama mama kamu. Ya udah, aku pulang ya. Aduh, Be, maaf Be, gak sengaja. Maaf ya, Chandra buru-buru nih. Chandra, kamu sudah sampai, sayang? Iya, Ma. Telurnya ada di meja tamu. Loh, kok hanya 4? Kan tadi Mama bilang beli 6 telur. Itu, Ma. Yang duanya lagi pecah tadi. Maaf ya, Ma. Kok bisa? Tadi pas lewat lapangan, Chandra mampir metik jambu air dulu. Pas narik buahnya, ada yang jatuh menimpa telur. Pecah 2 deh, Ma. Aduh, kamu itu ada-ada saja ya. Ini kuenya nggak bisa kalau hanya 4 telur. Nggak bakal enak jadinya nanti. Apa Chandra ke warung Kak Dewi aja lagi, Ma? Beli 2 lagi. Ya sudah, ini uangnya. Buruan ya, Chan. Jangan pakai mampir lagi. Iya, Ma. Chandra janji.